lagi dengan Krisan dan Mas Putra. Mas Putra itu temannya Krisan. Saat ini kita mau bahas soal bagaimana kita menjaga kesehatan dan kebersihan di tengah pandemi COVID-19. Kita perlu menyiapkan atau yang biasa Krisan siapkan pada saat-saat pandemi saat ini adalah 1. Vitamin, ini minyak ikan, ini vitamin, ada madu, banyak minum air putih hangat, jaga kebersihan, ini ada sanitizer, dia kemana saja selalu bawa ini, dan tisu antiseptik, dan pakai masker. Dan iya, dan kalau misalkan Krisan keluar rumah, masuk ke dalam rumah, sudah disediakan tempat cuci tangan di luar rumah supaya ketika dia masuk, dia cuci tangan. Oke, kita saat ini mau kasih tunjuk cara cuci tangan menurut Krisan. Pertama, cara cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Ayo Krisan. Malah ketawa. Gimana? Ayo Mas Putra. Ayo, gimana? Oh gitu. Oh gitu. Terus? Malah ketawa. Sudah? Sudah, coba kita lihat tangannya bersih enggak? Tadah. Nah, yang kedua menggunakan air dan sabun. Ini digunakan kalau di saat tidak ada air atau kalau tidak ada sabun ya, atau urgent ya. Oke, kita sekarang mau kasih lihat cuci tangan pakai air dan sabun. Tangan yang kedua kita menggunakan air dan sabun. Yuk Krisan, gini dipegangin ibu. Udah kamu cuci tangan. Udah pakai sabunnya. Pakai sabunnya. Bukan sirup ya guys. Yo, kosok-kosoknya gimana? Ya Mas Putra, Krisan mundur. Ya, pakai kosok. Kosok-kosok. Sudah. Masih enggak? Coba kita lihat. Oh iya, coba Krisan lihat tangannya. Oke, Mas Putra. Wow, bersih ya. Terus sekarang kita mau berjemur di panas. Panas. Jangan lupa pakai masker. Krisan enggak lari-lari toh makannya toh.